Tingginya kebutuhan alat pengujian swab antigen di tanah air menyebabkan PT Kimia Farma melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan alat testing COVID-19. Bahkan alat tes baru tersebut keakuratannya mencapai 100% dan telah mendapat rekomendasi dari WHO. Seiring kembali meningkatnya kasus penyebaran COVID-19, kebutuhan alat swab antigen terus meningkat di tanah air. Untuk memenuhi kebutuhan alat swab antigen di dalam negeri, PT Kimia Farma Diagnostika yang merupakan cucu perusahaan PT Kimia Farma TBK melakukan kerjasama dengan pihak swasta PT Itama Ranoraya TBK dalam pengadaan alat pengujian swab tes antigen Panbio. Panbio diklaim memiliki keakuratan bisa mencapai 100%. Saat ini Panbio sudah banyak digunakan oleh pihak instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk melakukan testing COVID-19. Yang akan bekerja sama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sekaligus mempercepat untuk pemulihan perekonomian nasional. Semoga kerjasama ini mendapat ridho Allah SWT dan memberikan benefit bagi semua pihak. Dari antigen ini adalah spesifitas maupun sensitivitas maupun spesifisitasnya itu tinggi, sehingga diharapkan selain dari rekomendasi WHO, pemeriksaan itu tidak fail, tidak gagal. PT Kimia Farma Diagnostika merupakan anak usaha PT Kimia Farma Apotek yang memiliki 422 klinik dan 73 laboratorium klinik yang memberikan layanan kesehatan terintegrasi meliputi layanan klinik kesehatan dan laboratorium klinik di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.